Pesta Ramadan Jazz Festival 2015 kembali digelar. Perhelatan yang menginjak tahun kelima ini akan menampilkan sederet musisi seperti Rike Ruslan, Emerald, Rio Moreno, Beben Jazz, dan sejumlah musisi lainnya. Di mana setiap musisi akan menyuguhkan lagu pertama religi yang dibalut dalam kemasan jazz. Dan untuk mengetahui suasana perhelatan Ramadan Jazz Festival 2015, kita langsung saja bergabung dengan reporter Erik Himawan langsung dari Masjid Cutmutia, Jakarta. Ya, Erik, bagaimana suasana perhelatan Festival Jazz Ramadan malam ini di sana, Erik? Ya, Lima dan Pemirsa, memang saat ini untuk acara Ramadan Jazz Festival sudah sangat ramai. Dan bisa kita lihat di belakang saya, sangat ramai para penduduk Jakarta yang ingin menyaksikan Ramadan Jazz Festival 2015. Dan bisa kita ketahui, Lima dan Pemirsa, bahwa di sini ada sekitar 5.000 pengunjung ataupun remaja yang saat ini mengunjungi di pelataran parkiran Masjid Mutia. Dan bisa kita ketahui bahwa tujuan dari Ramadan Jazz Festival 2015 adalah untuk upaya dakwah di kalangan anak muda untuk dalam penggerahan konser selama 2 hari dari tanggal 26 hari ini hingga tanggal 27 besok. Dan sementara itu adalah upaya untuk menarik para pemuda untuk mencintai masjid yang ada di sekitar di Jakarta ini. Dan sementara itu untuk kegiatan yang diadakan oleh panitia juga sudah ada sejak maghrib tadi. Tadi juga ada diacarakan buka bersama dari seluruh masyarakat ataupun pemuda yang ada di Masjid Cutmutia ini. Dan lalu di acara dilanjutkan oleh sholat maghrib berjamaah, lalu juga ada makan bersama dari seluruh pemuda yang di sini, dan ada ketua panitia di sini juga memberikan makanan untuk seluruh masyarakat yang datang ke acara Ramadan Jazz Festival ini. Dan setelah itu juga ada sholat tarawih berjamaah, dan saat ini juga tadi ada beberapa artis yang sudah tampil di Ramadan Jazz Festival kali ini. Dan untuk mengetahui lebih lanjut siapa saja yang akan tampil dan akan tampil untuk hari ini dan besok, saya sudah bersama dengan ketua panitia dari Ramadan Jazz Festival. Selamat malam, Mas Rehan. Selamat malam, Mas. Ya, Mas Rehan, bisa dijelaskan untuk artis yang nanti akan datang ke sini itu siapa aja nih, Mas? Artis hari tadi ada Abeng Alter, terus Abdullah Komitori, nanti habis ada Kunto Aji, dan ada Raisa, ada Sore, ada White Sus. Mungkin itu ya untuk hari ini. Oh, ada Emerald satu lagi. Terus ini kan dua hari acara, Mas, ya. Untuk besok sini siapa aja yang datang? Untuk besok kita kehadiran legend-legend musik jazz Indonesia, itu ada Beben Jazz, ada Lantun Orkestra, ada Indah Kamari, ada Malik, terus ada kayaknya itu aja sih. Ada Yurita satu lagi, lupa saya. Oke, ini pasti seru banget, Mas Rehan, ya. Terus banyak banget, Mas. Banyak banget, Mas. Terus bisa dijelaskan sedikit nih, Mas, di sini kan adalah upaya dari panitia untuk merangkul remaja yang ada di sini, seperti apa nih, tujuan dari Ramadan Jazz Festival? Sebenarnya tujuan kami adalah kami sebagai remaja Islam Masjid Cutmutia ingin mengajak anak-anak muda untuk memakmurkan Masjid Cutmutia pada bulan Ramadan khususnya. Jadi Ramadan Jazz Festival akan menjadikan suatu media dakwah, suatu terobosan baru bagi anak-anak muda di Indonesia. Oke, Mas Rehan. Terima kasih banyak, Mas, ya. Semoga sukses acara, Mas Rehan, ya. Ya, pemirsa, inilah adalah gerakan dari pemuda Jakarta ataupun ketua panitia dari remaja Masjid Cutmutia ini untuk menggerakkan seluruh pemuda yang ada di Jakarta ataupun yang ada di luar Jakarta untuk cinta dengan masjid. Dan ini adalah upaya dari pemuda ini agar Ramadan juga diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif agar berkah Ramadan di 2015 ini bisa kita dapati bulan ini. Demikian laporan kami langsung dari pelataran parkir Masjid Cutmutia. Kita kembali ke studio, Rima. Ya, baik, Erik, sepertinya meriah sekali karena suara Anda dengan petasan saling bersautan, ya. Baik, Erik, terima kasih atas laporan Anda. Erik Himawan dan juru kamera Muhammad Reza melaporkan langsung dari kawasan Menteng, Jakarta Pusat.